Oke guys, hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua game celbab terbaru yang berjudul Game Smash, dan kita akan langsung aja play. Tapi ternyata what? Kita diminta update guys. Wah bahaya ini guys kalau kita diminta update. Kita tidak usah update dulu, nanti saya akan coba buka tanpa posisi update guys ya. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, selamat datang di Game Smash, dan ini posisinya belum diupdate. Saya takut guys kalau diupdate nanti tiba-tiba jadi gamenya nggak bisa menarik atau bagaimana. Jadi kita mainkan versi lama aja, karena saya udah bermain dan mengumpulkan berapa guys. Saya coba tidak terima kasih dulu, saya akan coba tunjukkan kepada kalian. Ini guys saya udah mengumpulkan 56.178 gold coin, dan batu permata merah ini 318.716, sedangkan diamond 57.528 guys. What, bisa beda guys ya. Oke, kita coba klik celbab dulu. Nah ini dia guys, hari ini saya bisa melakukan penarikan RP 561. Hoho, lumayan ini guys ya. Jadi kita akan langsung dapatkan aja yang 561. Kita akan klik, dan kita langsung diminta menginput akun dana. Oke, langsung aja kita akan masukkan akun dana saya guys. Oke guys, saya udah masukkan akun dana saya. Tidak usah pakai 081, pakai plus 6281 sekian. Kita hitung sama-sama, 3, 2, 1. Cash out sukses, menunggu pembayaran. Oke, sebelum kita ke akun dana, kita akan coba cek dulu menu penarikan yang dua ini guys. Ada diamond seperti biasa, sepertinya ini adalah menu penarikan hadiah 2x75 dan 3x150 guys. Karena untuk yang berikutnya yang 750.000 ini lumayan lama, kita diminta mengumpulkan berapa jadinya guys. Kalau 100 diamond sama dengan 1 rupiah, berarti kita diminta mengumpulkan 75 juta diamond guys. Wah lama sekali guys. Dan untuk cash out kita perlu check in untuk 1 hari. Kalau yang 150 juga masih 1 hari guys. Sepertinya kita bisa tarik ini, coba kita tarik dulu. Oke, penarikan kedua berhasil. Lanjut ke penarikan ketiga. Penarikan ketiga berhasil, dan langsung aja kita habiskan, karena kayaknya ini cukup guys. 425, dikit lagi guys. Tersisa 25 perak. Coba kita dapatkan dulu. Lihat 20 iklan lagi untuk bisa ditarik. Sepertinya saya harus nonton iklan sebanyak 20 kali. Tapi seperti biasa saya agak kebingungan guys, karena saya sebenarnya udah nonton banyak iklan, tapi kenapa nggak dihitung ya guys ya. Kita coba selesaikan, dan kita coba buka iklan. Sepertinya kita buka diamond dulu guys. Kita sambil ngecek berapakah rata-rata gold coin. Yang ini aja guys yang melayang, jangan sampai kelewatan guys ya. Oke, kita akan close. Berapakah rata-rata diamondnya, mudah-mudahan besar. Wah, cuma 500 guys, dan kita cuma bisa dapatkan kali 2. Coba kita dapatkan kali 2 guys. Habis ini kita akan cek untuk syarat nonton iklan apakah berkurang, karena mintanya 20 iklan harusnya berkurang jadi 18 guys. Karena saya udah 2 kali nonton iklan nih sama yang ini. Oke, kita akan close, dan kita bisa menggandakan perolehan gold coin dan diamond menjadi 1004. Menjadi 1004 masing-masingnya guys. Kita dapatkan dulu, dan kita coba menu yang diamond lagi apakah sudah bisa. Dan kita akan coba cek menu diamond lagi apakah syarat nonton iklannya berkurang, apakah bisa berkurang. Dan ternyata belum guys. Wah, kenapa bisa begitu guys ya. Saya juga bingung guys, untuk menarik yang penarikan kedua itu perlu nonton 20 iklan, tapi setelah saya nonton iklan tidak dihitung guys. Jadi buat kalian yang sudah bermain game ini dan tahu bagaimana caranya, tulis di kolom komentar. Nanti kolom komentar kalian akan saya pin agar bisa langsung dibaca oleh teman-teman kita. Oke, kita akan back aja. Cara bermainnya simple, jadi kalian tinggal link aja, kalian hubungkan dengan yang sama. Dapat roda berhadiah juga guys. Roda berhadiah ini sebenarnya cukup worth it, walaupun kecil-kecil, tapi kalau kita dapat yang uang hijau ini kita bisa langsung tarik. Kita coba nonton iklan dulu. Oke, kita akan close. Dan berapakah kita dapat dari roda berhadiah? Mudah-mudahan dapat uang. Sepertinya 5 rupiah kah? Nah, benar sekali guys, 5 rupiah. Jadi kita akan tarik aja yang 5 rupiah. Oke, berhasil guys. Kita coba cek lagi berapakah rata-rata diamondnya, karena tadi di bawah 1000 guys. Cuman 500 aja untuk yang pertama, kita kalikan 2 baru bisa dapat 1004. Oke, kita akan close, dan kita dapat berapa? Wah, masih sama guys, 503. Sedikit banget ini guys ya. Padahal hari ini saya bermain pukul 23.09 guys, sekitar jam 11 malam. Jadi kayaknya diamondnya belum stabil ini. Kita coba dapatkan lagi. Oke, kita akan close, dan menjadi 1006. Naik sedikit guys, naik 1 diamond guys. Tapi nggak apa-apa, ada lagi guys.
Apakah kita coba speedrun aja? Coba kita speedrun, guys. Kita akan buktikan berapakah rata-rata diamond di game ini. Oke, kita akan close. Dan masih 503, guys. Tidak bertambah. Coba kita akan close aja. Kita dapatkan sedikit aja. Saya cuma mau ngecek, tapi kayaknya kita harus main sedikit baru bisa muncul, guys. Kita klik. Oke, dapat roda berhadiah lagi. Kita nggak usah tarik. Kita close aja dulu. Dan kita dapat diamond lagi. Kita buka. Oke, kita akan close. Dan dapatnya what? Malah turun, guys, jadi 490. Kita akan close aja dulu. Kita buka lagi. Kita akan close. Wah, makin kecil, guys, 399. A few moments later. Oke, guys, sekarang kita akan ke akun dana saya. Kita akan buktikan apakah penarikan yang tadi beneran masuk dan berapakah saya sudah melakukan penarikan, guys. Langsung aja kita akan ke akun dana saya. Oke, sekarang tanggal 12 Mei 2022 pukul 23.23, guys. Dan kalian lihat sendiri berapa kali saya tadi narik. 1 2 3 4. Tuh, berhasil, guys. 550. 75 kali 2 dan RP 5 rupiah. Semuanya sepertinya dipotong admin ini, guysnya. Jadi kita nggak bisa dapat penuh. Tapi nggak apa-apa, berarti saya bisa membuktikan apakah game ini benar-benar bisa membayar. Dan ya, game ini benar-benar bisa membayar. Saya berhasil menarik 4 kali dan semuanya langsung masuk. Dan akhirnya untuk konten game Smash ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalian bisa mencoba game ini langsung. Saya udah taruh linknya di deskripsi. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Apalagi buat kalian yang sudah subscribe. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.